Striker Persija Abdullah Yusuf Helal borong 2 gol ke gawang Dewa United, geser Persib Bandung. Persija Jakarta akhirnya memetik kemenangan, Macan Kemayoran julukan Persija membungkam Dewa United dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-15 Liga 1 2022-2023, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Striker Persija Abdullah Yusuf Helal yang menjadi pahlawan kemenangan tim asuhan Thomas Doll di Stadion Sultan Agung Bantul, yang merupakan kandang Dewa United. Abdullah Yusuf mencetak gol pada menit ke-55. Gol tersebut membuat skor imbang 2-2. Kemudian di menit ke-67, striker berusia 29 tahun berhasil mengeksekusi penalti dan membawa kemenangan Persija 3-2 atas Dewa United. Tambahan 2 gol tersebut membuat Abdullah Yusuf mengemas 3 gol dalam 12 pertandingan. Official Dewa United FC acungkan jari tengah ke bench Persija. Dewa United FC menelan kekalahan kala melawan Persija Jakarta, duel tersebut dihiasi dengan acungan jari tengah. Ketegangan terjadi pada menit ke-72. Pertama, pemain Dewa United FC terlihat melakukan protes wasit Steven Yubel Poli di tengah lapangan, belum diketahui jelas apa penyebab protes itu. Perseteruan kemudian beralih ke pinggir lapangan di mana pemain dan ofisial Dewa United beradu mulut dengan asisten wasit. Asisten wasit memegang papan nur pergantian pemain di mana Ryuji Utomo digantikan oleh Tony Sucipto. Dalam tayangan ulang, Ryuji yang awalnya cedera sudah berdiri di pinggir lapangan, pun begitu dengan Tony. Namun, Ryuji kemudian masuk kembali ke dalam lapangan dan duduk. Tampaknya hal tersebut yang diprotes oleh pemain dan ofisial Dewa United FC, perseteruan di luar lapangan juga terlihat makin memanas. Sejumlah ofisial Dewa United FC terlihat meneriaki bench Persija, tak hanya itu, juga terlihat 3 orang ofisial mengacungkan jari tengahnya ke arah bench Persija. Acungan jari tengah tersebut tampaknya ditujukan kepada pelatih kiper Persija, Yan Klima. Terlihat, Klima merespons aksi ofisial Dewa United FC dengan senyuman.